ngeliat langsung aja keadaannya, terus pengen ngeliat muka saksi-saksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah melaksanakan sidang dakwaan Putra Siregar dan Rico Valentino serta mendengar keterangan saksi. Ya. Hari ini hadir 3 orang saksi dari penuntut umum, yakni saudara Reza Rabani, saudara Dika, dan saudara Saputra, Adi Saputra, menyampaikan keterangan sebagaimana kita lihat tadi secara langsung tentang apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Nah, sejauh ini kami secara etika tidak ingin menyimpulkan langsung tentang materi pemeriksaan, tetapi dalam hal ini kami ingin menggarisbawahi bahwa kami tidak menyaksikan tentang kejujuran para saksi, namun dalam hal ini kami meragukan tentang objektivitas dari persepsi. Karena dari beberapa keterangan tadi ya, kita dengar bersama, satu, mereka mengatakan minum, masing-masing saksi korban Muhammad Nur Alamsyah dan para saksi mengatakan mereka minum tapi merasa tidak mabuk, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka berasumsi Putra Siregar minum sedangkan itu tidak terjadi. Ya, mereka berasumsi Putra Siregar mabuk dalam BAP mereka, sedangkan dalam pada saat pemeriksaan tadi mereka ragu-ragu dan akhirnya mencabut keterangan tersebut. Nah, mereka juga semula tidak kenal dengan Putra Siregar dan hanya melihat Putra Siregar dari media sosial, dan ketika dalam beberapa kali wawancara tadi disaksikan bahwa notis mereka terhadap orang yang dianggap oleh persepsi mereka memukul kepada saudara MNA adalah yang memakai topi dan berkaos hitam. Itu saja. Nah, dalam hal ini juga terdapat fakta bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang terang benderang namun remang-remang. Jadi sempat saya tanyakan ketika ada uang jatuh di lantai, apakah nampak nominalnya? Mereka bilang tidak nampak. Semacam itu. Sehingga bagaimana mungkin satu kepastian bisa diambil dari seseorang yang daya pandangnya terbatas dan minum? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga selain dengan saksi-saksi ini, kita juga akan menghadirkan saksi-saksi lain yang akan mendukung keterangan dari para terdakwa, baik Mas Rico Valentino maupun Mas Putra Siregar. Dalam hal ini kami terima kasih atas dukungan dari teman-teman dan berharap semoga teman-teman selalu mendukung dan berdoa semoga masalah ini cepat selesai. Ya, selanjutnya silakan kami serahkan ke Mbak Septi. Komentar dulu sesuatu, silakan. Banyak ketidakcocokan sih kalau yang aku lihat dari yang pas Hakim Mulia membacakan BAP-nya sama pas mereka ngomong langsung itu ada yang berbeda. Jadi emang tidak cocok. Bagaimana Pak? Ada beberapa, tapi tadi juga. Ya, seperti tadi. Mbak Santi, pernah nggak Bang Putra bercerita tentang kejadian yang sesungguhnya kemudian tadi divisualisasikan dalam oleh para saksi-saksi? Pernah, tapi tadi jelasin. Bahwa itu betul lah belakang tangan ya? Iya, Bang Putra emang pengen ngelerai Riko. Depan tuh? Bang Putra emang pengen ngelerai Riko. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Tadi saksi menerangkan bahwa dari penglihatan dia ada seseorang yang menggunakan kaos warna hitam dan topi berwarna putih yang memukul dia. Terutama disampaikan oleh saksi Adi Saputra. Tetapi dalam CCTV ternyata itu tidak pernah ada. Saat ini saksi menerangkan bahwa posisi saya ada sebelah sana, seperti itu. Oh, ini saya sudah habis dipukul. Padahal kita tahu semua bahwa pada saat kejadian itu tersebut terjadi, orang yang berpakaian hitam dan bertopi putih yang disebutkan sebagai Bang Putra Siregar ada di sebelah kiri, di mana posisinya adalah jauh dari posisi saudara Adi Saputra. Nah, hal-hal semacam itu bukan berarti kami meragukan kejujuran mereka. Kami hanya meragukan persepsi mereka yang malam itu dalam keadaan telah minum, dalam keadaan posisi yang remang-remang dan tidak kenal dengan satu sama lain. Tadi juga sempat diterangkan, kita semua mendengar bahwa informasi tentang siapa pihak tersebut adalah dari temannya. Ada yang seperti itu. Jadi tidak secara langsung real di lapangan, tetapi sebagian besar hanya adalah persepsi-persepsi yang terjadi pada saat itu. Itu aja yang ingin kita ungkap sebenarnya. Terima kasih. Bang, tapi katanya tadi menurut persepsi dari saksi itu bahwa yang pakai topi adalah Bang Putra, menonjok si saksi tersebut, seperti apa Bang Putra? Betul. Pada saat itu kondisi crowded.
tangan siapa saja, bisa nampak oleh siapa saja, tetapi belum tentu itu adalah yang benar, ya kan? Karena pada saat itu semua orang sedang dorong-dorongan dan kita tahu Baru Putra Sidar datang belakangan. Tetapi yang pasti ada ketidakkonsistenan ya antara keterangan para saksi, yakni mereka menerangkan bahwa pada saat saudara Nur Alamsah melihat saudari Cika berpelukan dengan temannya, lalu datang dua orang menyongsong ke meja mereka dan melakukan pengeroyokan. Dan kita lihat bersama ya, Putra Sidar datang belakangan setelah keributan tersebut. Artinya apa? Bisa jadi ada orang yang datang bersama-sama melakukan hal tersebut, tetapi yang pasti belum tentu diantaranya adalah Putra Sidar. Itu yang kita sampaikan, Pak. Dalam hal ini hati-hati, jangan sampai kita teralihkan oleh persepsi. Kita tidak menganggap bahwa itu adalah satu kebohongan, tetapi bisa jadi itu persepsi yang keliru. Kita aja, terima kasih. Kan hari ini kan juga harusnya Cika datang nih. Nah, itu bisa ditanyakan ke penuntut umum ya, bagaimana kok bisa beliau nggak hadir, apa alasannya, dan kapan beliau dihadirkan. Tetapi tadi yang kita dengar bersama adalah hakim memberikan kesempatan satu kali lagi untuk menghadirkan para saksi yang tiga orang tersebut, baru memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Tapi kan saksi korban harusnya dihadirkan, Bang. Menyayangkan nggak sih, Bang? Nah, tentu saja. Jadi ada beberapa hal yang membuat kami agak sedikit menyayangkan ya. Pasal 185 ayat 1 KUH, hukum acara pidana, menentukan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi itu adalah apa yang disampaikan di muka persidangan. Ya. Nah, dalam hal ini negara mengapresiasi hak-hak saudara Muhammad Nur Alamsah sebagai warga negara yang mengaku telah mendapatkan perlakuan penganiayaan. Negara telah mengakomodir hal itu dengan merampas kemerdekaan dua warga negara yang lain. Sehingga kiranya wajar terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara tersebut, saudara Muhammad Nur Alamsah juga menghormati hukum dengan hadir, menghadiri panggilan sebagaimana mestinya. Kan seperti itu. Jika tidak, yang ngapain dia harus lapor ke polisi, kan seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini kita berhusnudzon aja, mungkin beliau memang berhalangan, kita lihat dalam situasinya. Jika memang berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan pasal 162, sehingga bisa dibacakan, kita lihat alasannya apa beliau tidak bisa datang. Saja, terima kasih. Tapi akan menuntut nggak sih biar dihadirkan kepada majelis? Kita tetap sebenarnya tadi kita kan memaksa supaya kalau bisa dihadirkan, karena gini, sebagaimana kita lihat dalam persidangan yang lalu, dakwaan menyebutkan bahwa luka berdasarkan hasil visum et repertum adalah terlihat bengkak di pipi, sudut bibir sebelah kanan. Artinya kalau namanya terlihat itu kembali lagi ke persepsi, bukan sebagai satu fakta. Ya, orang kalau pakai kostum Halloween itu juga mukanya juga hancur-hancuran, tapi bukan berarti mukanya hancur beneran gitu loh. Ya, dalam hal ini kita ingin menduga, memastikan apakah benar bengkak di sudut bibir sebelah kanan tersebut adalah luka atau memang anatomi wajah beliau, kan ya seperti itu. Jangan sampai gara-gara memang wajahnya seperti itu tapi diasumsikan sebagai bengkak, sebagai luka, ya gara-gara terlihat. Nah, dalam hal ini pidana adalah berusaha untuk membuktikan secara material kebenaran. Kita nggak boleh pakai asumsi. Oleh karena itu sejauh ini kami juga membatasi diri untuk tidak menyimpulkan, tetapi kami hanya menyampaikan pandangan-pandangan dari versi kami. Itu aja. Mbak Septi tadi sempat hadir via Zoom ya. Itu apa sih yang membuat Mbak Septi tergerak buat datang langsung juga? Pengen lihat langsung aja keadaannya, terus pengen melihat muka saksi-saksinya. Lihat langsung. Tapi ada yang mengenal nggak, Mas? Mas Septi? Nggak kenal. Nggak dikenal sama sekali. Karena yang saya tahu yang datang hari ini Cika. Oh. Itu Cika kenal ya? Mas Septi mungkin ada komunikasi nggak sih dengan pihak Cika? Nggak kenal lagi. Mas sama harapannya tadi pengen ketemu dengan pihak Cika mungkin. Pengen melihat langsung kalau sudah ada Cika. Apa sih yang diharapkan dari sampaikan Cika? Pengen melihat apa yang dia sampaikan ke saya itu benar nggak? Apa yang dia bakal sampaikan ke nanti dia ingin persidangan? Sama nggak yang dia sampaikan? Kak Septi, mungkin kondisi Bang Putra sendiri seperti apa sekarang? Terakhir menjenguk kapan, Mbak, mungkin? Hari ini. Membawa anak-anak atau sendiri? Membawa anak-anak. Kak Septi, berarti minggu depan akan hadir, Kak? Kan Kak Septi akan hadir. Insya Allah hadir. Karena emang pengen melihat langsung. Kak, bentar lagi 2 hari kan biasanya. Mungkin 2 hari sebelumnya kan biasanya kan berdua.